Perlawanan antara Islam Makhachev versus Alexander Volkanovsky berakhir dengan kemenangan berpihak kepada Islam Makhachev. Islam Makhachev ni dia waktu tahun lepas 1910 dia jadi champion untuk lightweight division. Okay, dia kalahkan Charles Oliveira dan baru-baru ni dia ada perlawanan dengan Alexander Volkanovsky, yang mana Volkanovsky ni adalah dia adalah current featherweight champion lah waktu sekarang. Dan sekarang ni Islam Makhachev dia pernah cabar Volkanovsky untuk berlawan for lightweight championship, dan juga dia special juga match ni sebab orang kata pound for pound ranking itu juga dipertaruhkan juga. Tapi dia kelakar jugalah sebab ending dia tak jadi apa juga pound for pound tu sebenarnya. Walaupun Islam Makhachev menang, tapi in the end pound for pound ranking tu tak bergerak sebenarnya, tak ada apa-apa perubahan pun. So Alexander Volkanovsky still the number one pound for pound guy lah dalam ranking tu. Okay, pound for pound ranking ni dia macam ibarat ranking untuk champion dalam UFC. So macam Volkanovsky dia nombor satu sekarang dekat ranking pound for pound, so bermakna dia adalah the champion of the champions dalam UFC. So Makhachev nak cabar Volkanovsky tu sebab ranking tu, dia nak jadi nombor satu. But end up disebabkan performance yang tak berapa nak dominant daripada Islam Makhachev, Islam Makhachev tak naik pun jadi nombor satu walaupun dia menang. Dia remain number two dekat ranking pound for pound tu. Kalau dari segi perlawanan tu very interesting sebenarnya, sebab masing-masing menunjukkan skill yang orang tak sangka dia orang boleh buat. Macam Volkanovsky ni dia power striking tau, tapi perlawanan tu menunjukkan yang dia ada grappling defense yang sangat bagus. Dia boleh survive dengan segala grappling yang dibawa oleh Makhachev sebenarnya. So itu yang orang tak sangka lah. Volkanovsky boleh survive lah sampai 5 round. Sebab kalau ikut ramai orang predict, Volkanovsky confirm kena submission ke, kena out wrestle by Makhachev kan. So itu yang mengejutkan tentang Volkanovsky. Kalau Makhachev pula, dia punya striking tu very nice lah sebenarnya. Pada saya very nice, sebab dia boleh menyebabkan Volkanovsky wobble juga sebenarnya. Tapi itulah benda yang mengejutkan pada saya waktu tu, Volkanovsky boleh survive dia punya grappling. Mungkin sebab Volkanovsky ni terlalu pendek. So terlalu pendek ni dia, Makhachev ni susah nak grip sikit, nak grip lagi nak control Volkanovsky ni sebab pendek. Sebab mungkin Makhachev dah selalu lawan dengan orang yang mungkin sama tinggi dengan dia, lepas tu tiba lawan Volkanovsky yang rendah. So mungkin dia struggle lah bab ketinggian Volkanovsky tu. Lagi satu, mungkin juga orang kata Makhachev ni sebab terlalu dehydrated juga. Sebab kalau tak silap, dia lepas 24 jam timbang berat tu kena lawan. Biasanya 36 jam biasanya lepas timbang berat baru dia orang lawan. Tapi pada saya, lepas Makhachev lawan Volkanovsky ni, ramai boleh nampak sisi-sisi kekurangan di pihak Makhachev lah sebenarnya. So mungkin akan ada contender yang legit mungkin untuk lightweight division. So kita tunggulah lihat lah macam mana.